liwa usah yakin. Bendera Sion kan ayah di setiap para pedagang. Dia pun gimana ayah liwa usah yakin. Kita percaya tinggali. Muka sapa ayah bendera na. Liwa usah yakin. Ngan ayah eta bendera na. Nut pagelun. Imah itu daik kakak muka. Kamu imah diwahidin. Aduh, ayolah ulang aja lah. Aji mantu ulah. Supaya kagoda liwa usah yakin gitu. Liwa usah setiap. Imah RT kabeh ayah liwa usah yakin. Imah lurah ayah liwa usah yakin. Kabeh ayah gitu nah, jadi terame kalau setan mah itu nggak murah mah insya Allah mual kasetanan mual bisa insya Allah nah orang balik deh cek Abu Maya nanti tadi Nabi Ibrahim alaihissalam akhirnya ya Allah mesti setan ayah ke dewe tak cek aja gitu jadi saya marugul saya marugul nah akhirnya lamun kitu mah Gusti api aya ngajamu naon seluruh umat Gusti dijamu ku uring sampai hari kiamat. Sia sombong banget sih. Sareng ngajamu umat Nabi Muhammad ge dijamu ku uring padahal Nabi Muhammad geus uring mah. Dijamu ku uring apa eta? Aya 100. Allahu Akbar. Kumaha carana? Kuring teh nyaho Gusti kumaha carana? Masyaallah akhirna datanglah malaikat, ya bangun ayam ngejamu, umat, iya. Malaikat datang di surga, mawa genggaman uyah. Itu ayah uyah ngatur di jero. Nah, di Madinah, begitu seret genggaman uyah. Baikkan, ke sebelah kanan kalian pulon tidur. Begitu baikkan, tapi jadilah. Sampai mana tuh ayah uyah? Umat pernah kita masak ke uyah ngasin. Akhirnya jadilah uyah, seluruh uyah di dunia itu adalah warisan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika orang ngadahar uyah, Nabi Ibrahim menampar. Tuh, kata isu kan namun hayang nyuruhan pas Nabi Ibrahim. Loh, batu uyah gak? Abu Madian, pilih kami. Saur Abu Madian, nyarios kiyul. Anu tadi ingat-ingat tak Abu Madian encang ngalungkan duit susu dan diberi gitu yang udah manggas manjala saat zakirina intabaha min ghaflatihi saja jalema anu sering ngalium ejeng jalema ahli zikir maka lamun eta jalema osok poho maka bakal eling bahwa manehna salah saha azzakirin teh Az-Zakirin dina surat Al-Anbiya ayat 7 untuk selebat samemehna mah teu apal fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun tanyakeun ka ahli zikir lamun anjeun teu nyaho berarti ahli zikir kedudukanna tinggi ahli zikir adalah al-alim ya'malu bi ilmih orang alim yang mengamalkan ilmunya cirina naon khosyatillah ayasiyun ka Allah ya orang alim nah lamun urang embung poho ka Allah loba ngalium jeung ahli zikir jeung ahli zikir urang mah zikirna zikir jahar we la ilaha illallah la ilaha illallah batur mah geus zikir khofi teu ieu ngucapkeun ge ka mana-mana zikir we geus Allah 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 sebagai proses uzlah pada inti nanggeun seretuntuna hayang meunangkeun la haula wala quwata illa billah. Ente ketol ngaji, ente. Ngaji baik ya, ngaji matu, ente. Eta kering ngaji. Dibawa ku Allah, ditakdirkan ku Allah. Kuring lah, ente ditakdirkan ku Allah, kualatan. Bari jeng digeroh ku mu'alim. Syekh Nawawi al-Bantani, ngageroh. Ama digeroh baik ku mu'alim. Syekh Nawawi al-Bantani, ama kadir, ama kadir. Lamun ku haji sama, mana nawan ada di sama datang. Begitu. Ayah. Mu'alif ngegeroh kaurang ya. Manjala saat zakirina jelema anu sering ngeriungin ahli zikir maka bakal eling bahwa dirina adalah keraya kehilapan maka bakul hukamah nyarios kil
anna lillahi jannatun fidunya. Disimpulin ingat pernah ayah bersambutan di At-Taqwa yang diusulkan saya mah kinerali itu saya mah ayah pejabat datang ke pondok, begitu datang ke pondok jadi saya kalau datang ke pondok hati tenang tapi kebetulan pejabat itu tengah luar kendali sampai setengah dua goreng naik diceritakan anna wakukolo padulu kama anna lillahi jannatun fi dunya wa man dakhalaha kana aisyuhu, bahwa sesungguhnya Allah anna lillahi jannatun fi dunya ngabogaan surga di dunia wa man dakhalaha kana aisyuhu sahajalmi anwa supra atas surga Allah waya di dunia tota aisyuhu, maka kehidupannya akan baik, keluarga na baik, usaha na baik, pikiran na baik, positif jeung sajabana terus bakal baik. Ditaros apa yang dimaksud surga di dunia? Waqalu ay waqala majlisuz zikri, majlis zikir model kita, ya zikir ya. Zikir kengaji ya majlis zikir, lain zikir usabab la ilaha illallah doa kade. Termasuk Pak Haji Wahidin nganterkan anak-anak ke pengajian itu kan zikir, walaupun bawa motor nganterkan ke mana, nganterkan budak ke pengajian ke zikir, sebab proses menuju Allah. Amat di Karawang tadinya di mobil ke zikir, sebab proses menuju Allah. Udah di jalan kape termasuk yuk ayana walaupun tenang ke zikir. Jadi zikir itu luas, lain cukup ku la ilaha illallah la ilaha illallah jeung sajabana, tapi ketika orang ingat ke Allah kunaon ya Allah lamun boga anak soleh meureun abdi teh didoakeun tah berarti zikir ke Allah, disandarkan ke Allah subhanahu wa taala. Entah lamun hayang loba eling eh ngaliung jeung ahli zikir. Masya Allah. Wa man khadama as-salihin irtafa'a. Tapi lamun hayang naik derajat urang, eta mah kagarak eling. Hayang naik derajat urang baik jadi khodamna orang-orang soleh, khodamna para aulia Allah. Naon soleh teh? Dina kitab Lamiyatul Islamiyah, soleh itu manidda'a hukukallahi wa hukukun nas. As-soleh manidda'a hukukallah jalmi anu nyumbonan kana hak-hak Allah, diundang ku Allah. As-salatu khairun minan naum, udah langsung merintah pas urang bae begitu madenya naum buretok carikan pamajikan aku naon iya sampai pacar lain hudang jam 4 diundangkan hari sholat lain rek naon coba bersubanda keburangan urang teh subanda ngamak diundangkan hari sholat di masjid urang jauh-jauh balik ke keburangan dan kita subuh makan tuh jadi amok-amokan. As-salatu khairum minan naum, nah berai langsung jadi panggilan Allah diundang. Panggilan Allah naon? Iya, termasuk ngaji. Ini panggilan Allah. Malaikat baik, oi malaikat. Lamun anjeun keur lampangan, aya nu ngaliung. Halaqatul ilmi eureun di dinya. Malaikat sampai lamun ditembongkeun pahala ngaji, tatangga urang ngomelan ka urang kunaon sia teu ngajak-ngajak ka aing ngaji. Ngomelan. Tak engke nyaho-nyahona lamun geus mudar. Begitu masih modal teh oh benar ieu pahala ngaji sebab manehna nempok nempok di alam barzah pahala ngaji, pahala cicing di majelis, pahala macam-macam pahala lulungan batur kosama nah ada maikeun jeung sajabana ningali ningali di alam barzah arah didinya penyesalan, tapi penyesalan tidak ada guna. Wah, tidak ada guna. Nah, soleh manida hukumullah dina kitab Lamiyatul Islamnya jalami anu nyumponan kana pangundang Allah wa hukukun nas jeung nyumponan kana pangundang manusia
Rasulullah mengundang manusia, ayo lah lomba pisang undangan. Ayo lah. Manit dana sahaja lemanu diundang ilal walimah karena acara walimah. Walimatul arus, walimatul akdi, walimatul khitan wajabat ayatnya wajib ngadatangan. Lamun te ayat uzur. Lamun ayat uzur pak terhajat hujan bay atau terburu bay tapi aku bukan guru. Anu buka hajat tinggi liar kehujanan. Masya Allah. Aduh ya Allah, ini pak geus ngadoa. Lu cek ini sih ulah hajat bay eta. Tuh. Hitung-hitungan salah. Lamun ulah kehujanan hajat tadi gedong. Itu kan kehujanan meureun. Artinya mah hajatna make tali lantaran apalagi ngegebot terbawa angin betul kabur. Betulnya salah hitungan cenah. Aduh ya Allah, mantap tah. Denge omongan baheula punten nama omongan baheula mah lamun hajat kudu aya ancak. Eta ancak teh wajib. Ancak eta di pojok-pojok. Itu wajib. Lain wajib ancakna ieu teh partita wali. Maksudna bere tetangga tah. Engke ngadoakeun ka urang. Ngan lamun kita bere tetangga bisi loba teh teundeun di pojok, geus noel tetangga lamun aya eta cokotan. Kitu ieu mah tetanggana sieun. Kurut jurig ieu mah. Kajar kurut jurig nyadiakeun tetangga eta teh. Ih, atuh pelajaran wali mantap. Bejakan namun wajat anjak kan gula-gula deng kekurang kan kewadahan kurang sekakul itu pelajaran wali anjak deh Masya Allah anjaknya saya tiktain gitu ya supaya ini ngadoakan ya Allah alhamdulillah kudu nama 2 jam sekali diancak anjak Masya Allah maksudnya ngancak ke tetangga lain ke juri. Iya baju boring. Manjalah sazaki dengan intaba. Waman hata maksolim. Nuka dua undangan ka undangan jalmi lalu diundang walima itu sunnah. Betul kan jeng Rasul ketika nikah jeng Maria tulkin pia. Betul disingkuring kemarin tang minggu selama di majalengka. Sebenarnya mah kuring mong begitu ke. Nah, ngesi anu di walimah walimah naon sebab nak sok nyeri hate batur di batur di nu kawin betak tanyakeun tu ka kawan anu sok kawinkeun ku naon tas kawinkeun langsung mangkat manehna ge nolok tok nu bapa hate teh langsung balik gara-gara balik manehna ge kitu kawinkeun meluru nah nya awas jadi walimah itu kan ke Rasul lagi kadi-kadi para sahabat ayah naon ya Rasulullah kuring syukuran syukuran walimatul abdi tadi akad jeung Maryatul Kiptiah tas asar begitu tas asar isukan waktu duha ngundang deui kada ieu naon wajib be deui amak wajib deui be deui syukuran deui amak mohon syukuran naon walimatul arus keur penting tas marka berkat pamajikan. Itu karena walimatul arus walimatul ursi bisyakin kot mudib lakin ijabatu bila masjidin taji wajib dan urat ngada tangan acara walimah itu mah walimah sahabat termasuk walimah ama walimah kehaji asyik namun diundang kurang wajib dan datang itu nah mudah-mudahan ya tak kesian di omongan aku Allah awas no, S3 S3 SK3 soleh pandai gaya keren jadi soleh itu adalah jelema nu akur jeung Allah akur jeung makhluk azakirin kadang cuma jeung Allah jeung jelema itu kade makanya beda kedudukannya jelema nu zikir bisa urusan dengan sorangan itu peduli jeung jelema zikir mah zikir Allah 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 ribut jeung tetangga aya loba. Itu dia diceritakan. Jangan ya ahli zikir bisa dapur jeung tetangga sebab urusan manehna doa jeung Allah. Tuh tapi lamun saleh jeung Allah akur jeung jalmi akur ieu ngaranna saleh. Maka dina Al-Qur'an ge ditekenkeun
lamun itu mati tahan aja ada zakir mah lamun dijun solehah ya ayuhalladina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin tuh ditahan jelema-jelema anu benar ditahan terus didempet ke urang diterus unggal poe aya waktu datangan jelema-jelema shodiq jelema-jelema shodiq lamun itu mah urang nanya ka ahli zikir legeun mun saya kuring mah masalah oh ahli zikir berarti itu lah merek nage zikir nai kan kau kan musoleh bantu merek tu pada zikir itu awas. Nah, lalu jelma ngakhotam ke jelma soleh irtapa'a diangkat derajatna lihit matihi karena ngakhotam nak mantap we rektor IAIT Institut Agama Islam Tribakti kersana Allahumma yarham Kiai Haji Imam Yahya Mahrus. Kemudian Dr. Reja sering mengatakan man kasuro khodamahu sajelema anu loba ngakhodam ka guru maka wajibat karomatuhu wajib meunang ka rumah ti guruna loba ngakhodam ka guru loba melayani guru melayani teh lain berarti ayeuna urang terus cicing di dieu walaupun jauh tetap urang di hate siap melayani. Mantap kalau keleh ke polisi, syuk, syuk, syuk. Ngan polisi itu keleh, ini ku Nabi Ismail cek amat dia mah. Polisi mah tiba siap doang, tapi di Nabi Ismail mah siap, silahkan laksanakan. Insya Allah kuring sabar. Gitu, iya mah siap, siap, gitu kan, aduh segala siap-siap kurang baik. Mantap begitu datang undangan di polisi, kemari, bagiai diundang, nama, hajatan, syuk. Siapa yang ngeres? Nyawa datang gak bentar? Siapa yang ngeres? Irtapa'at lihidmatihi bakal diangkat derajat ke Allah jalmi anu loba ngariung jeng orang-orang soleh. Wakala aydawan yigambarana nafihul kir ilam yuhrika binari azata bisironi jalmi anu niyuk hawu nyupan hau maka walaupun seuntenya berkapercikan kapanasan pasti aya ngan lamun urang hayang ulah boga panyakit nanten tadi disebut gerbel gidu naon kan jangan dihau bae urang unggal poe atuh moal da panas ayo urang mah naik ka mobil kan ase di payungan nongko ase dulu ni yang muda dihalu kan ini serada jarang dihalu serada jarang dihalu jadi dia jelema anu ngahiupan ngahalu ayo nama lain halu ayo nama sok bakar ayamnya bakar-bakaran gitu ya bakar-bakar nah jiruruh ilam yurika binari azaka bisirori pasti kapenceretan mah ayah baiknya bermain api pasti ayah kapenceretan nah gitu ya lah wa hamilul idil ilam yahduka min itrihi mata akal bisirori jelema anu bergaul jeung tukang minyak pasti kabawa sengit nah bergaul jeung tukang minyak kabawa sengit ya Allah sengit aman maka minyak henteu oh si goreng asa datang awadahan engke leuwi usapkeun ka ieu na hayu we kitu nya kabawa sengit nu kabawa sengit kabawa sengit. Artinya begitulah orang yang bergaul dengan orang-orang soleh. Jadi ini wasubatul asrar kasubatin nafihil kir bergaul dengan orang-orang yang jelek seperti orang bergaul di hawa terus ilam yahrika binarihi azata bisirorihi lamun orang kekapakar terus balik dewae akhirnya dia kina kir pasti kepletikan mahaya. Wah kazalika ar-rabi'u ilam yadurka bimakalihi begitu juga orang lamun bergaul dengan orang-orang robe, orang-orang pasir ilam yadurka bimakalihi kalau toh tengah bahayakan orang ke ucapan-ucapannya entahlah bahayakan orang ke ucapan-ucapannya jarroka ilal fahsya pasti bakal nyeret ke orang berbuat fahsa biqobhi fi'alihi kusabab pagawayan nagoreng jelma maaf maaf mama wahayam be urang jadi tukang ojek
begitu ngadu hayang kurang mah ngadu aya polisi nya kata ya nah eta ngadana kitu bedaul jeung nu goreng kabar mah goreng gitu. Tapi di dia wasuhbatul ahyar adapun bergaul dengan orang-orang baik kasuhbati hamilil yadil sebagaimana kita bergaul jeung tukang minyak illam yuktika min itrihi mataka bil khairi tanjibatihi kalau toh nuboga minyak temeri kaurang minyak minimal kabawa sengit ku eta minyak nu nempel ka diri urang walaupun urang teu boga tapi sengit terus saja apakah sengit tambah poe unggal poe da urang dagang tambah poe dagang unggal poe kadzalika as-salih ilam yanfa'aka bima qalihi begitu bergaul dengan orang soleh walaupun orang soleh tidak mengeluarkan ucapan entah mengeluarkan ucapan sudah nitah anu entah ini ya kata orang soleh teh umat jaza baka ila maula kami husni sirati wa fi'ali maka orang bakal sampai ke Allah usaha meninggalin perilaku dan baik disimpulin ingat kemarin diceritakan ketika nyemah ke Ki Haji Raden Hidayatullah bin Ki Haji Ruyani asal nyemah eta ama kiai teh nyeduh kopi sorangan sema loba nyeduh kopi sorangan amana wios abdi ih teu ieu tugas abdi hayang menang pahala nyuguhan teu ngomong tah tapi ngabedaan sia di imah lamun aya tamu kudu kieu ulah nitah batur, ulah nitah bujang jeung sajabana. Sorangan lamun hayang meunang pahala nyuguhan ikramul dhaif. Sorangan. Tuh mantap tertegun mah anu kamari mah ketua Muhammadiyah Jaza Abu Ya Ma'arif eh. Samsul Ma'arif eh. Samsul Ma'arif. Anjeuna lamun eta kitu ke warung, ke rumah makan padang, meuli langsung serang atau nita, atau lelupatan, patuh ketawaduan, nah gitu itu adalah orang soleh ulah nyata pada itu, nges di Muhammadiyah seayak nges dulu, gitu ya tetap di dia nge ucapan nanti ayak tapi jaza baka hilang mereka bihusni siroti wa fi'ali sirohna prilakukna gerakna, ngingetkan orang ke Allah kakarang asupe kajero imah kiai mah ya Allah. Ya kiai itu usaha tapi mana hirupna tuh gitu. Terus ditutup-tutupan. Kieu aing teh mah deukeut jeung Allah mah. Kan kitu kan. Ya. Kieu aing teh deukeut jeung Allah mah. Masyaallah ikhlas amat imah teh. Kieu jelema tara ibadah mah kan kitu. Ya awas. Jadi entar aya ucapan can aya naon tapi karasa ku urang hawa mahabbah ka Allah nah. Ayo mahabbah ka Allah. Mata di dia ketika uzlah nyaritakeun nah tetap nyaritakeun sumpah di mana anda babaturan aya di mana ayeuna babaturan jeung ieu pasti bakal kieu babaturan jeung ieu lamun jelema babaturan jeung tukang partai jeung orang partai minimal hawa hayang nyalon hayang nyalon oh pokona mah kareup urang hayang nyalon hayang nyalon lah gitu bergaul dia enggak hayang kia bergaul dia itu disimpul tiba ngobrol dia kemarin teh dia Gus Anim Lir Boyo terus kamu yang datang Gus datang dia datang anak-anak begitu datang anak-anak Gus doain ini supaya jadi ketua NU Jawa Barat udah kakaran besar ternyata di dalam anak gitu ya sebab ini anak ketuaan jadi di mana ayah orang ayah maka disitulah mantap pang salah-salah nah jelma lamun di pondok baheula anakna teh ka pondok lain dari pondok itu seakan dia menyesal hidup di pondok baheula gitu ya nah uzlah sekali deui itu adalah proses yang harus kita lalui kuring ge teu nyaho uzlah wasuma minimal urang uzlah ayeuna uzlah dengan kehidupan-kehidupan anu kira-kira bahayana urang tinggalkeun ieu nabi na uzlah terakhir uzlah aya nu teu make ilmu aya uzlah teu make ilmu nya dina tadi teh subuh teh muka-muka komitugian jadi subuh balik ka ditu
pemajikan mereka sawah sebenarnya kadang tak gitu tak buka kita subhanallah begitu dibina uzlah tanpa ilmu di dalam itu dia begitu ya tak Syekh Hasan Basri mokrok ke jeng Syekh Marpon Syekh Marpon itu ahli zikir ahli ibadah mokrok di walimah begitu mokrok di walimah di subuhan bubuahan korma istimewa ngan di piring emas dina kitab komitubian baca dina komitubian itu piring emas ke ngobrol dia Farbat langsung mangkat cek sehasan pasti ahli ilmu waliullah kenapa ente uzlah tabahasan kan jadi Pak Azzara uzlah ini Farbat menghindar dina susubuh anu di wadahan emas saya tidak mau tinggal lihat tuh wadahan emas jadi kok bisa kaji kasih hasan lah terus di wadah lain ayah rogi roti yo korma istimewa kemana si Hasan Basri nyanda korma minum mas ditenden di luhur roti sesuai dengan roti niat tapi gak dahar roti sampai saat itu kiai kunaan gak dahar roti emas seluruh kitab haram walaupun dia air kopi tapi ditunda di gelas terbuat dari emas maka itu adalah haram bagi laki-laki iku naon kumaha cerita Hasan Basri ente macam ngaji kakarak ahli zikir ahli ibadah atuh kan kuriman dengan dahar nuti emas di emas kan dicopot lah indah dan kalau roti ditis di luhur roti kakarak rotina di dahar rotina di mana tempatnya coba siap jadi ya roti aduh ya jadi segelo akhirnya pamoy kiai furae jadi ditasir jadi forkot jadi pokoknya mah jadi tasir weh jadi tasir lah tifrin tu fainun gitu ya akhirnya diganti ngaranna purae jadi tasir itu gara-gara eta nah kunaon Syekh Hasan Basri nyaritakeun kitu hiji nuduhkeun jalma nu diundang walimah wajib datang nu kadua lamun di walimah disuguhan wayahna didahar tuh karena kabahagiakeun ka anu nyuguhan itu kabahagiakeun karena nyuguhan tos eta jadi uzlah teu make ilmu acak-acakan eta contohna padahal lain bab uzlah tapi bahasana uzlah wallahu a'lam bishawab.